Hai guys, balik lagi dengan Kar di sini. Jadi kali ini kita akan ngetem salah satu dino si tukang batu ya bro. Sebelumnya aku kan membuat pedang dulu karena kemarin ada yang request. Jadi sebelum kalian membuat pedang, kalian mesti buka dulu engram smithy dan ravening forge di level 20. Karena untuk membuat pedangnya dari smithy dan untuk membuat bahannya dari ravening ini ya bro. Selanjutnya kalian buka juga engram pedang di level 30. Oke bro, sekarang kita langsung saja cari bahannya dulu ya untuk buat pedangnya. Jadi bahan yang akan kita cari di sini adalah metal. Batu metal bisa kalian dapatkan di sekitaran gunung atau bukit. Batu metal ini bisa kalian dapat dari metal rock. Metal rock itu seperti ini, bongkahan batu yang ada warna kuning-kuning seperti ini ya. Jadi kalian tinggal farming saja batu ini, nanti kalian akan dapat batu metalnya. Kalian farm saja batu metal secukupnya ya bro. Sepertinya batu metal yang kita farm udah lumayan banyak. Jadi kita balik ke base aja bro. Langsung kita bawa batunya. Oke bro, sekarang kita sudah ada di base. Jadi batu metal ini akan kita jadikan metal ingot. Metal ingot ini salah satu bahan untuk membuat pedang dari smithy. Kalian tinggal masukkan saja batu metal ini ke dalam ravening forge dan wood secukupnya untuk membakar batu metal ini ya. Jadi seperti ini metal ingot yang sudah jadi bro. Tinggal kalian masukkan saja ke smithy dan buat pedangnya. Oke, pedangnya sudah jadi. Sekarang kita akan ngetem dino si tukang batu, yaitu Deodicurus. Jadi dino ini sering berada sekitaran rawa-rawa ya bro. Kita cari dulu si Deonya.
Tadi aku ada lihat dia di sekitaran sini. Mungkin arah depan kita ya, bro. Oh, that's hot. That's hot. Jadi depan kita sudah ada Diori kurus. Kita langsung tembak saja pakai crossbow. Di sini kalian tidak perlu lari jauh-jauh karena Diori kurus ini jalannya lambat, bro. Jadi kalian tidak usah khawatir. Sambil kalian menghindar, sebisa mungkin kalian sambil menembak dia kurusnya, bro, supaya dia cepat pingsan. Sekarang Deo-nya sudah pingsan. Deo di kurus ini makanannya berry-berryan ya, bro. Kebetulan aku ada bawa majo berry. Langsung kita kasih saja. Jangan lupa kalian kasihkan juga shooting balm supaya proses tamingnya lebih cepat ya, bro. Jadi di sini proses tamingnya sudah berjalan. Kalian juga harus mengecek sekitaran kalian, takutnya ada dino lain yang mau yang kalian. Dan mungkin aku akan skip dulu videonya karena ngetem ini lumayan lama ya, bro. Years later. Yap, bro, proses timingnya sedikit lagi selesai. Hampir setengah hari in game ya, bro. Kita timing dinonya. Sekarang ini sudah gelap. Oke, berhasil, bro. Mungkin dinonya aku tinggal dulu di sini, nanti kita teleport dari base aja, bro. Oke, bro, sekarang kita sudah di base. Ini dia di kurusnya. Kita langsung pasang sandalnya aja, bro. Dia di kurus ini jalannya kayak lompat-lompat ya, bro. Kalian bisa lihat sendiri. Kita bakalan coba hancurin beberapa batu pakai Deo ini. Jadi batu yang mau kalian hancurkan mesti di sebelah kiri Deo ini, supaya batunya bisa hancur kena ekornya. Sekali pukul batu tadi dapat sekitaran 60-an. Jadi kalian gak perlu repot lagi mau farming batu dengan cara manual ya. Mungkin sampai sini dulu video kali ini. Thanks buat kalian yang udah mau nonton ya.